jaring, ada jaring ya. Dapat sih, Pak. Eh, dapat enggak? Sapu-sapu. Sapu-sapu. Ya Allah. Guys, dapat sapu-sapu nih, guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, saat ini Chandra berada di apa tuh? Bendung Bekasi ya. Di atas jembatan Kali Bekasi atau kali apa? Chandra juga belum tahu banget. Cuman ini ada di Bendung Bekasi nih, guys ya. Dan di sini Chandra melihat ya, ada orang lagi mancing ya, mancing ikan. Dan mancing ikannya itu unik banget nih, guys ya. Katanya dia namanya itu jaring bendera atau apa gitu. Ya udah, pokoknya nanti kita coba tanya-tanya ya, guys ya. Saat ini Chandra berada di Kalimalang Prisdo Irigasi. Dan di depan Chandra sudah ada seseorang yang ganteng banget nih, guys ya. Luar biasa ya, guys. Dan kita coba tanya-tanya ya, guys. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa nih, Mas? Namanya Eko, Pak. Woi, Mas Eko. Mas, ini lagi mancing, Mas? Mancing jaring bendera. Jaring bendera ya? Wah, dari jam berapa nih, Mas? Jam 7.30 apa ya tadi, Pak? 7.30 ya? Ini, Mas, aslinya dari mana sih? Dari Kebumen, Jawa Tengah. Oh, dari Kebumen ya? Berarti, apa ya, tetangganya Cingire berarti ya? Iya. Itu tetangga bener, Mas? Apa gimana, Mas? Satu kabupaten dong. Satu kabupaten. Kalau Cingire itu di mana Cingire? Ini Gombong. Gombong. Ini Mas ya? Aku Karanganyar. Karanganyar. Oh, berapa jam kalau dari Karanganyar ke Gombong? Paling 15 menit. Oh, 15 menit ya. Cepet, Mas ya? Iya. Cedek ya? Oh, gitu. Tapi pernah ketemu teman-teman Cingire, Mas? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Jarang pulang juga ya, Pak. Oh gitu, tapi suka nonton Cingire ya? Ya, kadang-kadang nonton. Berarti kalau misalnya nih kangen kampung, Mas ya? Ya. Nonton Cingire baik lah ya? Iya, iya. Mas, ini namanya mancing bendera apa tadi? Mancing jaring bendera. Mancing jaring bendera. Ya. Mas, boleh diangkat dikit, Mas? Tadi kayak apa sih gitu kan? Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu nih ya. Ini joranya seperti ini. Seperti mancing biasa. Tapi ternyata kita lihat ya, ada yang unik di sana nih, guys ya. Ada yang unik, nah itu dia nih, guys. Jaring, ada jaring ya. Dapat sih, Pak. Eh, dapat ya? Sapu-sapu. Sapu-sapu. Ya Allah. Guys, dapat sapu-sapu nih, guys. Astagfirullahaladzim. Serem juga ya. Sapu itu dilepas lagi, Mas? Buang. Oh, dibuang? Iya. Oh, ya Allah. Dapat sapu-sapu, guys. Serem juga nih, guys. Wah. Ini ikan pembersih ya? Ya. Pembersih lingkungan ya? Luar biasa nih, guys. Musuhnya tukang jaring. Oh, gitu. Ini musuhnya tukang jaring? Iya. Kalau itu jaringnya rusak nggak kalau ada sapu-sapu? Rusak. Oh, rusak ya? Ya Allah. Dapat ikan, tapi ikan sapu-sapu nih, guys, ya. Nggak enak. Nggak enak, pernah dimakan, Mas? Belum pernah sih. Oh, ya Allah. Wah, serem juga nih, guys. Ini buat teman-teman yang mau ya, boleh kesini langsung nih, guys ya. Astagfirullahaladzim. Tapi ini kayak ikan Indosiar masih ya? Iya. Oh. Ikan Indosiar tuh apa ya? Siripnya lebar banget tuh, Mas ya, sirip atasnya ya. Wah, luar biasa nih, Mas Eko ya. Dari Kebumen tapi kaosnya Yogyakarta, Mas ya. Iya. Pernah ke Jogja, Mas? Pernah. Wah. Nah, dalam rangka apa, Mas? Rangka kerja sih, jalan-jalan. Oh, luar biasa. Dari kantor ya? Iya. Wah, luar biasa. Ini kalau kesehariannya, Mas, kerja di mana, Mas? Saya nyupir di PT Prisma, penempatan di Daihatsu. Oh, gitu, luar biasa ya. PT Prisma ya? Wah, suanau ya. Dibuang kembali nih, guys, ya. Oh, jaring bendera nih, guys. Seperti ini, guys. Ini dikasih umpan nggak, Mas? Enggak. Enggak ya? Oh. Ya Allah. Sananya kalau yang pengen tahu, hah? Kasih pemberat bawah. Ya. Kasih pemberat. Pelampung plastik fungsinya buat ngibarin jaring biar agak gitu. Biar kan mengembang ke atas ya? Iya. Wah. Guys, ini kalau putus juga bisa kelihatan. Iya. Ya Allah. Hati-hati, Mas. Subhanallah nih, guys, ya, perjuangan, guys. Nanti kita tanya ya, guys ya. Ini tujuan beliau mancing itu buat apa? Tapi beliau lagi sibuk dulu nih, guys ya. Jangan diganggu dulu. Dan ini kita bertepatan dengan bulan purnama nih, guys ya. Bulan di atas sana, kita lihat ke atas sedikit ya. Ya, ini bulannya gede banget nih, guys ya. Hari ini bulan purnama. Gede banget bulannya. Jadi kita lihat
lagi nanti biar masnya konsentrasi dulu untuk mengibarkan jaringnya ini guys ya. Baik, tadi udah dapat ikan, tapi sapu-sapu, tapi sebelumnya masnya udah dapat ikan nih guys. Kita lihat ya. Wah luar biasa. Melem masnya tadi ya? Melem. Melem 1, 2, 3, 4. Wah, wow, ya. Wah, ikannya masih hidup nih guys. Luar biasa loh. Luar biasa nih. Ini biasanya ditunggu berapa menit mas ya kalau udah turun? Ya nentu kalau lagi banyak nggak ada 10 menit kena. 10 menit kena ya? Kalau lagi sepi bisa ya. 2 jam, 3 jam nggak dapet. Wah luar biasa ya. Gara-gara limbah. Oh. Ikan jadi sepi. Oh gitu, jadi limbah yang mana nih? Tahu nih limbah dari mana nih. Oh gitu, ikan dulu, jadi? Dulu waktu puasa banyak banget. Pernah nyampe 40 ekor. Subhanallah. Pas Atin. Bulan puasa gitu ya. Ini mas, hobi mancing udah lama mas? Udah lama sih. Ini jorannya beli di mana mas? Beli yang pinggir-pinggir kontrakan sih. Oh ada ya? Harganya berapaan sih? Kisaran berapa sih? Jorannya yang murah-murah. Harganya 100. Ini 100? Iya, 100 ribu. Kok murah ya? Padahal gede mas ya? Fiber ya. Oh fiber ya, luar biasa ya. Ini yang bisa dihitung nggak? Dilipet gitu? Nggak, dicopot bagi dua. Oh copot bagi dua aja ya? Oh luar biasa ya. Ini mas, putranya berapa mas? Satu. Satu ya? Tapi istri satu. Marah-marah nggak kalau lagi mancing gitu? Nggak. Nggak ya? Pulang selalu bawa ikan? Kadang-kadang bawa, kadang nggak. Kalau nggak bawa ikan, masnya kalau mampir ke pasar nggak? Nggak lah. Nggak ya? Berarti masnya jujur? Tahu, cuma hobi. Masnya tentu. Jujur ya? Oh hari ini nggak dapat ya? Udah, lo nggak dapat ya? Kalau dapat ya alhamdulillah ya. Gitu. Ya. Yang penting masnya pulang selamat kan? Oh itu. Sebulan mancing berapa kali mas? Kalau sekarang lagi kerja nggak nentu. Kadang jarang mancing. Kalau pulang sore atau libur malamnya mancing. Oh gitu. Tadi libur apa masuk tadi? Tadi pulang sore. Pulang sore ya? Akhirnya mancing dulu lah ya. Waktu gitu. Covid hampir setiap 6 bulan setengah tahun setiap malam mancing terus. Suanau ya. Berarti ini udah mulai new normal mesti ya, udah mulai ya, kerja lagi ya. Alhamdulillah udah mulai kerja. Kemarin rada WFH ya, kerja di rumah ya. Oh gitu. Ini biasanya kalau udah habis mancing gini mas, ini buat apa ikannya mas? Kadang dimakan kalau banyak bagi-bagi sama tetangga. Subhanallah. Dulu pernah nyampe dapat patin 40 ekor. Subhanallah. Berarti tetangga mas seneng ya? Ya nyampe bosan ya kasih sama tetangga lah. Iyalah. Palingan ntar juga dapat rezeki lagi lah ya. Nah ini guys, gak ada salahnya nih guys buat teman-teman yang ini lagi nonton ya. Usahakan baik seperti masnya nih. Suka bagi-bagi tetangga ya, karena tetangga adalah saudara yang paling dekat mas ya. Iya. Saudara masnya di mana nih? Saudara saya kebetulan dekat sama kontrakan juga. Oh gitu, dekat ya. Oh luar biasa, senang berarti sering-sering ngumpul ya. Oh gitu. Mas, ini suka duka orang mancing gimana sih mas? Apa aja sih mas suka duka mancing? Suka dukanya kalau orang mancing banyak sangkutan, putus mulu, dari ikan. Oh gitu. Kalau sukanya sih banyak, kalau lagi sering dapat ya sih. Oh dapat langsung seneng aja ya? Stres hilang aja ya? Masalah kantor udah hilang lah ya? Hutang ya, mikirnya ntar. Oh iya. Oh gitu. Luar biasa nih, juga teman-teman luar biasa nih mas Eko nih. Mancing tetap pakai masker mas ya? Luar biasa ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke mas, biasanya mancingnya di mana aja mas? Saya seringnya di sini. Di sini. Sama Dayung sebelah. Dayung? Dayung itu di mana? Dayung sebelah sini nih. Oh gitu. Yang ada proyek. Iya iya iya, yang ada proyek itu ya. Kalau jaring pasti selalu di sini, tapi kalau mancing. Ya. Oh gitu, emang karena berarti untuk mancing bendera apa tadi? Mancing bendera. Mancing bendera. Bendera. Nah, jaring itu. Setelah ada apa? Berarti turunan ya, apa namanya? Itu kan pintu air nih. Jembatan ya? Ya, harus di ketinggian. Oh gitu, luar biasa ya. Berarti harus dalam mas ya? Iya. Harus cari yang dalam ya? Oh gitu. Cuma cari yang banyak ikan. Iya, tapi pernah mancing di laut ya mas? Dulu pernah sama teman kerja, sekarang udah jarang. Laut mana waktu itu? Dulu lewat Marunda. Marunda ya? Ke Jembatan Cinta pernah? Ya? Jembatan Cinta. Jembatan Cinta. Di mana Tarumajaya? Belum. Belum pernah ya? Itu tempat wisata sih.
Tapi kayaknya bisa buat mancing-mancing juga. Soalnya kemarin teman saya dapat tuh mancing ya. Dapat lele enggak salah Mas ya? Saya mancing ya iseng. Ya paling yang deket-deket aja lah, deket rumah. Oh gitu. Luar biasa. Ini kalau mancing Masnya makannya apa nih? Saya makan ya. Nasi juga ya. Dan cacing. Ini berarti enggak pakai pakan ya ini ya? Enggak pakai umpan. Wah luar biasa ya. Jadi berarti modal jaring lah ya. Enggak usah modal beli umpan. Kadang mancing beli umpan, beli palet, habis banyak, belum rokoknya, gak dapat. Oh gitu. Enggak, jadi buat teman-teman pemirsa nih ya, atau sahabat Chandra Kirana, jadi ini Masnya luar biasa ya. Jadi beliau mancing bisa dikatakan tanpa modal ya. Mungkin lalu guys, lagi banyak motor lewat guys ya. Lalu oke, jadi gini guys, ternyata kalau orang jaring itu kan biasanya kan nyemplung kakinya itu nyemplung ke kali Mas ya, kalau jaring ya. Tapi Masnya itu ngejaring tapi bersih tuh di atas ya kan. Ini luar biasa ya, salah satu metode mancing lah. Palingnya mungkin inspirasi buat yang lain bisa ditiru nih Masnya nih ya. Itu Masnya kalau mancing berapa jam biasanya Mas? Kalau saya mancing tiap malam sih, paling berangkat jam 7 pulang jam 11. Ya Allah, tiap malam Mas? Tiap malam? Tiap malam. Kalau dulu malah nyampe pagi ya. Soalnya kalau pas kerja gini, kerja gini berapa? Paling pulang jam 11. Oh, maksudnya pas pekerja gini berapa kali seminggu? Ini baru 2 bulan ini baru ini mancing. Oh gitu. Ya, yang penting pas ada waktu terus badan enggak capek Mas ya. Enggak capek. Iya. Itu biasanya kalau mancing itu pamit sama istri gimana Mas? Ya bilang udah mau mancing. Gitu aja ya. Jangan pulang malam, kita kerja. Oh gitu, berarti ada nasihatnya lah ya. Jangan malam-malam ya. Oh itu. Subhanallah ya, teman-teman enggak ada salahnya nih. Yang hobi mancing ya Mas, apa sih yang bisa, hikmah apa sih Mas yang bisa diambil dari mancing itu? Satu hobi sih Pak ya, apa ya, semuanya dapat, kalau dapat ikan senang ya gitu aja. Oh rezeki ya, jadi ada hikmah apa ya, istilahnya mungkin bersama dengan alam ya kan ya. Kemudian tadi bersyukur ya, dapat ikan bersyukur. Terus kalau nggak dapat ikan sabar Mas ya? Sabar apa marah-marah Mas? Kadang kesel, kadang enggak. Ya namanya manusia Mas ya. Jadi kadang kesel, kadang enggak. Tapi jangan kesel terus Mas ya. Banyak bersyukur lah ya. Yang penting Masnya udah kan olahraga kan dari rumah sini kan ya. Paling enggak gitu, luar biasa. Jadi teman-teman, sepertinya itu aja untuk hari ini. Jangan lupa, Mas punya channel YouTube enggak? Saya enggak punya. Belum punya ya? Tapi ada rencana enggak ke depannya? Pengen. Ya bikin lah, pelan-pelan Mas ya. Tapi pelajari dulu Mas. Pelajari dulu caranya, mungkin Masnya tonton DNGC dulu tuh ya. Cara teori-teorinya gitu kan. Gitu. Atau mungkin tonton teman-teman yang mancing tuh, apa? Channel-channel mancing banyak Mas. Kalau bisa mancing aja, tentang mancing aja semuanya gitu. Jadi teman-teman, terima kasih atas teman-teman yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share channel siaran Chandra Kirana. Mas Eko, terima kasih ya. Ya, selamat mancing. Ya, semoga dapat banyak nanti ya. Semangat ya, jangan sampai lupa untuk berdoa nih ya, nggak macam bismillah lah ya. Oke. Yaudah teman-teman, itu aja tadi kita, mungkin nanti kita kasih judul lah ya, Mas Eko mancing dapat ikan sapu-sapu. Yaudah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.